Tapi ininya bersedia enggak? Ini masalahnya nih, bebannya gede loh dia. Bukan tanggung jawabnya gede, bebannya buat. Mengal. Gimana? Kalau nakal-nakal sih Aden. Enggak berani ya? Enggak berani ya? Enggak berani tuh tantenya sama kamu. Pokoknya dia diamnya. Kurang kamu. Kasih handphone satu udah diam. Dikasih handphone satu ya. Gitu. Pokoknya ih siapin aja kuota yang full ya kan. Unlimited lah pokoknya kalau bisa YouTube bisa 25 jam buat dia. Anak-anak saya enggak pernah ada yang bandel. Oh, enggak pernah ada yang bandel tuh, enggak pernah ada yang bandel. Kamu mau bandel. Enggak bandel kamu. Kamu ngomongnya doang di mulut enggak bandel. Sekolah mulu. Kalian sekolah apa? Iya. Hah? Mayes aku. Aku enggak mau sekolah katanya. Begitu ya. Iya. Mayes katanya. Enggak. Mau enggak gimana? Kamu kan ngomong kemarin sama aku. Iya, ih. Tuh, matanya ke sono ke sini seliuran. Kalau jujur mah dia mendingan matanya ke depan aja kan. Ini mah enggak jujur dia nih. Suka ketawa ke TV, ketawa ke TV dia. Asik aja. Tuh kan enggak percaya. Saya nih anaknya ih. Mana mungkin. Suka lucu emang tuh kan mendekat ke mamanya. Mama suka ngebelain. Saya mah udah bilangin. Kalau sama saya mah enggak, saya enggak bela-belain. Saya mendingan jujurin aja. Duluan. Jadi siang. Langsung. Belaga diem. Tidur. Iya kan kalau di mobil tidur. Belaga tidur. Kayak. Seru dia emang seru. Mana nih aku beli kue tar ya. Gue nonton buat dia makan. Aku gak mau makan. Gak mau dia. Foto doang. Gak makan dia. Laper mata doang. Ntar aku mau ada Atta Halilintarnya katanya. Ada Post Diamondnya. Ada Blackpink. Ada ini BTS. Aku mau semuanya. Tapi badannya doang dia bilang. Saya bilang. Itu bohong apa enggak saya tanya ih. Bener, itu saya enggak mungkin bohong gitu loh. Enggak dimakan kuenya cuma. Enggak dimakan, diliatin doang. Diliatin doang udah kayak di museum. Cuma foto doang udah. Enggak dimakan kuenya. Oke, beli kue enggak pernah makan dia mah. Oh, yang terus mati. Sabtu juga beli lagi gitu. Beli lagi, gitu lagi. Rutinitas, buangin duit terus. Duit nanti kan masuk lagi soalnya. Asik sih emang. Gitu deh. Iya, senyum terus. Asik terus pokoknya. Senang ide. Apalagi kalau ke rumah orang. Waduh, seneng banget. Tadi begitu turun sampai naik-naik ke manjat-manjat ke pagar. Wuh, itu mah seneng banget. Bahagianya cetar membahana katanya. Kalau dia kalau kita pergi kemana nih? Dia nanya mau kemana gitu. Biasanya kalau ke Bogor kita kejauhan. Heeh. Siapa kali ini? Oh, rame banget gitu ya Om makannya ya. Berasa. Oh iya. Siap Om. Ini mah tiga doang juga rame. Suasana hidup. Tadi THB ini kita. THB? Iya. THB. Iya, dari situ. Sebenarnya dari daerah ini Tangerang, Jakarta terus kesini tadi THB. Jalanan suka tidur. Luber-luberi, Om. Dia mau minum air putih. Dia mau susah. Dia maunya air kuning. Maunya air putih, oh, air kuning maunya. Yang benar ini tidurnya. Ini tidurnya di sini nih. Tuh. Banyak gayanya. Banyak. Banyak gayanya di anak nih. Ya, emang bertiga doang. Bertiga? Suaranya kayaknya tadi 10 orang kali ya. Emangnya enggak ngikut. Papa enggak ikut, papa mah. Lagi nyoblos kan. Oh iya, nyoblos kok. Senang gue jadi bingung mau kemana, saya bilang gitu. Dan lo kemana dah? Aduh gue jadi bingung kemana ya. Tuh bener kan, bingung mama tadi. Makanya saya bilang, mau Bekasi Bogor nih. Cuma dua pilihannya. Bogor? Iya, mau nyari kue unyil doang ih. Mama, kemarin ke Lampung tau gak nyari apa ih? Cuma nyari kritik. Suka ini, iya. Ngebanyol. Ngebanyol. Ngebanyol terus kita mah. Yang ini yang suka telepon mama bukan? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi kali. Anaknya si Yuliana, yang itu masih Mariani. Yang suka telepon mama. Bukan. Beda. Banyak sih dia sama temennya banyak ya. Tapi dia mau pernah layak ya Om ya. Iya. Di rumah aja dia ya. Di rumah aja. Layapan gak mau dia. Oh di sana. Hari Sabtu saya undang, saya bilang. Undang, dia ulang tahun, saya bilang di Jakarta aja. Jalan-jalan. Sama Om, Mas Ingko aja jalan-jalan ya. Lagi keadaannya lagi begini, ngeri juga. Gak usah takut kok, corona mau kawan. Apa lagi tuh? Nah ini Tante Mariani nih yang tadi diceritain.
tadi ya, ya sorry ya. Temannya juga ya. Iya, yang tinggal di sini. Oh, seru ya, benar-benar seru banget. Oh, oke oke. THB juga. Bukan di sini, belakang dekat jalan konyol. Oh, iya. Iya. Oh. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Takut juga. Oh. Kan Depok aja juga kan lagi. Oh, zona merah itu, zona merah. Nih Sion tahu. Tahu zona merah, kuning, hijau. Saya mah jarang di rumah, saya kawan corona mulu. Iya. Hati-hati lu, bahaya. Ini mah dia mah kemana-mana deh. Iya. Sama ini. Amanah terus, kita mah terus. Sama rasanya cewek yang ini kan? Nih. Iya. Ada satu lagi yang ikut terus. Enggak pernah berhenti, Om. Hati-hati lu, itu iya. Jangan ke premier lu, kita enggak bisa. Oh iya, tahu. Benar. Ini kita di tangan mulu tiap hari. Kalau mama yang selalu jalan-jalan dia. Kalau saya mah nungguin aja, nungguin ntar ketemu. Kalau gituan kita enggak bisa tahu. Ya, iya, rame mama saya mah. Anaknya. Mau tambah satu lagi. Tiga lagi ada di rumah. Oh, di rumah. Lagi ada yang belajar, kerja kelompok. Nomor satu saya. Nomor satu. Iya. Yang lain cewek semua. Oh. Yang lain perempuan. Aku juga ada. Aku ini udah ada di sini, di sini ada kamu nih. Lame, kamu nih udah ada dari tadi, ha? Iya. Udah ada. Ada. Kan gua tidur nih. Ada, guys. Kan? Nah, dia bilang, kok dia ngantuk loh, mama no. Dia bilang gitu. Ya iya, gua ngantuk lah, gua pengen tidur, gua bilang gitu kan. Iya, bener lain loh. Iya. Bisa ngangin kok di jalan. Hah? Hah? Enggak, emang karena rame-rame tempat saling ini nutup-nutupan. Sebelum corona ya. Saling tutup-tutupan. Sudah losin tadi ya. Sebelum corona pergi semua rame-rame iya. Ya, bawa anak. Tapi udah pas lagi corona. Sebenarnya 7, Om. Udah jalan lagi. Saya nanya papa, 7 sebenarnya. 2 tuh di jalan tuh ada yang bececeran, ada yang meninggal ada. Ketawa sih Om. Jadi dia kalau pergi corona. Jangan lah, akhirnya dia datang. Nah ini tinggal di mana? Saya belokin, Tangerang Om. Tangerang di Tangerang. Tangerang. Iya, Tangerang. Di Tangerang aja. Makanya seadanya aja yang ini. Yang ketiga masing-masing kali. Oh iya masing-masing. Gak mau pusing. Gak mau repot, gak mau repot ya. Bodo amat kali. Iya. Iya lah kalau. Iya biasa itu mau. Sabar tuh denger lu. Nungguin dia makan. Iya. Gua nggak ngantuk, eh mama tidur. Santuk saya. Bunda. Mau lagi? Mau lagi gue merasa begini ya. Gue bilang kayak gue tiduran. Tidur udah habis tidur kosong. Nah, gue mau ngantuk nih, karena dulu nih. Saya bilang, emang makan mesti ini, saya bilang, sampai lama gini. Satu jam gak sih, makan. Mulutnya, aduh, saya bilang, udah kosong. Ini kayak kesini kayak, saya bilang. Capek nunggunya, saya bilang. Di mood ya? Ditahan, di mood. Biar nanti sampai sorean dikit baru makan lagi. Masih nyusu di botol. Hah? Oh, masih nyusu? Botol susu. Susu formula? Iya. Oh, beli susu? Masih. Isinya nyariin kemana? Botol. Isinya kan nggak mau repot ya. Namanya anak muda kan tau sendiri, anak remaja. Ya. Anak ABG yang maunya instan. Apa-apa mau instan. Masak maunya pake Indomie aja udah. Kasih dia. Udah makan aja. Lah kok ini pergi betian doang yang itu yang tiga lagi nggak pada nyariin apa? Enggak lah, udah tau lah. Enggak bilang kok lama amat sih mama pagi nggak pagi enggak. Malah biasanya kalau bisa lebih lama lagi lebih bagus kata. Oh, lebih lama lagi kalau bisa ya. Iya, sampai ketawa. itu namanya sifat kekeluargaan kita begitu. Saking senengnya udah lama banget ketemu, udah sampai bosan, udah dah. Jangan pulang cepet-cepet katanya. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan kalau banyak kan. Saling mencari ya. Bukan, biasanya kalau pengalaman satu pergi kemarin pasti ngintil semua. Iya, iya. Udah enggak, ini udah bosan ya. Udah pada bosan. Enakan di rumah dia bilang. Kemarin itu si Rosa nanya. Nanya Rosa. Si Yuli katanya ganti mulu nomor dia katanya. Enggak, aku enggak ganti. Orang dia yang bilang. Oh, mungkin ya itu. Ini kan gagalnya ini kehapus WA-nya semua ya. Jadi saya nggak tahu nomor handphonenya lagi mau masukin lagi nggak tahu kan nomornya kan mesti ada kirim itu semua. Kamu suka dengar dulu. Emang udah offline ya? Ibadah offline. Udah. Beberapa tempat udah. Enggak tempat. Enggak ada. Udah offline kan? Udah bisa. Tatap muka. Kan? Oh. Ada suka ngikut. Bapak suka ikut itu apa? Apa aja? Apa? GSKI? Iya. Iya, GSKI. Komsel, gue juga ikut Komsel.
Lagi komsel sama temen. Ini ya, ini tebel iya. Ini badannya. Hah? Tebel badannya. Kalau dibanding yang seusianya, orang-orang masih seleher, dia ya. udah lewat. Oh. Tinggi ini. Termasuk lebih tinggi lah daripada yang seimbang temen dengan usia dia. Itu ada yang kecil. Iya. Saya bilang, ini masih kecil aja, saya bilang. Udah bangkok. Kelincinya udah gede banget sekarang. Kalau dulu masih kecil seneng lari. Sekarang udah gede banget kan, udah takut dia malah. Aku udah takut katanya. Ya, aku aja udah takut.